Razia digelar oleh gabungan personel Sudin Perhubungan, TNI Polri, dan Kelurahan Pondok Pinang. Dari hasil razia tersebut, sedikitnya 45 unit sepeda motor diangkut dan ditilang petugas. Seorang wanita pengemudi ojek online yang ditertibkan hanya bisa pasrah dan menangis histeris saat motornya diangkut petugas. Penindakan dilakukan petugas karena adanya keluhan dari para pemilik rumah yang halamannya dijadikan pangkalan ojek online.